Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, ayah anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini kita mendengar cerita yang akrab tentang pejabat yang putrinya meninggal. Sang ayah mendekati Yesus, berlutut di kakinya dan mengatakan kepadanya bahwa putrinya baru saja meninggal. Sang ayah putus asa. Pejabat itu memohon kepada Yesus, "Tolonglah datang dan letakkan tanganmu di atasnya, maka dia akan hidup." Yesus segera bangkit dan mengikuti pejabat itu ke rumahnya. Ketika mereka berjalan ke rumah pejabat itu, seorang wanita yang telah menderita pendarahan selama 12 tahun mendekati Yesus. Diam-diam dia mengulurkan tangan dan hanya menyentuh jubah Yesus. Wanita itu memiliki keyakinan bahwa jika dia menyentuh jubah Yesus, dia akan sembuh total. Meskipun wanita itu hanya menyentuh jubah Yesus sesaat, dia segera merasakan kehadiran dan kesembuhannya. Dia berbalik ke arahnya dan berkata, "Imanmu telah menyelamatkanmu." Dan segera wanita itu menjadi sembuh. Saudara-saudari, Yesus kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah pejabat itu. Ketika dia tiba, rumah itu penuh dengan orang-orang. Yesus menyampaikan kepada mereka, "Pergilah, anak ini tidak mati, dia sedang tidur." Banyak orang yang mengolok-olok Yesus. Dia pikir siapa dia, jelas anak itu sudah mati. Akhirnya semua orang meninggalkan rumah itu kecuali Yesus dan keluarga anak itu. Yesus menuju gadis itu, meraih tangannya, dan segera gadis kecil itu bangkit dari tempat tidur. Keluarganya pasti tercengang dan gembira. Putri mereka telah diambil dari mereka, tetapi Yesus telah menghidupkannya kembali. Betapa menakjubkan anugerah yang Yesus berikan kepada anak ini dan keluarganya. Saudara-saudari, marilah kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah ada bagian dari diri kita yang mati atau dalam proses sekarat? Kehidupan seperti apa yang ingin kita alami sekali lagi? Apakah kita memiliki iman bahwa Yesus akan menghidupkan kita kembali? Apakah kita percaya bahwa sekali lagi kita juga akan mengalami harapan dan sukacita? Kita pulih secara perlahan dari pendarahan yang mengganggu kehidupan dan kedamaian kita. Berbeda dengan gadis kecil ini, kita biasanya tidak dihidupkan kembali dalam sekejap. Sebaliknya, hal ini mungkin memakan waktu lebih lama dari yang kita inginkan. Dan sementara kita menunggu dan berharap untuk hidup kembali, kita mungkin merasa putus asa dan sendirian. Namun saudara-saudari, jika kita percaya kepada Yesus, Yesus akan memegang tangan kita dan kita akan bangkit. Kenyataannya adalah bahwa Yesus sudah memegang tangan kita, kita hanya tidak menyadarinya. Saudara-saudari, hari ini maukah kita mengulurkan tangan untuk menyentuh jubah Yesus?
Atau akankah orang lain menjadi perantara bagi kita dan memohon kepada Yesus untuk menghidupkan kita kembali? Atau kita dapat bersyafaat untuk orang lain dan meminta Yesus untuk menyembuhkan orang yang kesakitan? Sungguh, Yesus bersama kita. Yesus menyembuhkan kita dan menghidupkan kita kembali. Apakah kita percaya kepadanya? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.